Ayo Pak, nang mulai wis. Jago. Iya, sing penting jago-jago kelompok kene wis. Eh manganan. Podo rukun. Podo rukun. Enggak rukun bongkok itu isu. Ngomong dura apa jawab parang? Selok wis. Ngomong dura ya? Amin. Mi bagi kanjana. Kita bagi mau dina. Amin. Amin. Monggo, Bun. Dulur. Doyok piringe dhisik, Dulur. Ayo, Dei. Ayo. Sambele iki lho, Bu. Iki jan awak iki tergoda ya sambel ini. Mbok ono makain, dhewe ndak iso aku ndonga ono makain ndek kono. Oh, nek makain makain duo. Oh, kok opo lae aku? Eh, aja dikerjai. Dino. Dino kena tok iku. Ambene kembal mene. Iya, masih wis koma jaga. Aku percaya nang kerja. Masih kan ngomong secara ngene-ngene emang saya sudah percaya. Bukannya kan saya enggak percaya. Aku sampean nang kali lan rono. Enggak wis aku percaya wis. Percaya betul saya. Masih Erwin dia percaya ya. Wong Erwin sampean ngalami, he? Iya. Ayo kan kok tidak percaya kan gitu ya. Gitu lah. Iya toh. Iya toh. Lah jadi ini masa nangel dah nangel. Percaya ya bisa. Berarti tambah imane samane selain percaya kepada lah iki malah keliru aja gitu. Termasuk percaya kepada Jaka ya. Gus Nur. Lah ya kan berarti tambah ya imannya itu kan tambah ya katanya kita itu lah ngene kudu percaya aku. Iki kan main ritil. Nah, maksudnya dari yang baru dari dari istri yang sekarang masuk iya. Akal. Aku kudu percaya sing kene pengalaman ta. Kayak iki sing ngomong tambah masuk akal. Cak Nur. Soalnya kalau terlalu sering memang encer, Pak, netes. Dadi ndak ngecrot. Internasionalnya sudah apa ya? Oh, boleh. Siap. Inter Milan, Pak. Bisa konsumsi ditambah. Masalah dokter. Ya itu anu wis itu kebanyakan me Bambang yen yo pengin ganti anak kuwi tak kandani kon jambak ya akhire duwe. Ya alhamdulillah kan ngono aku dereng kon. Heeh. Awak dhewe kan pengen saran tok. Iya, betul. Betul, cuma terobos keluarga saya kan pantun yang cukup fenomenal. Terus cerita liane apa Jack sing tahu nang atimu rasane koyo mates. Anu bos, terasa sangat pahit di hidup ini bos. Apa? Banyak pengalaman pahit di bos. Nah, satu contoh misalkan apa? Kejadian itu opo terlalu banyak bos mulai golek jeletong bos ya tak lakoni bos enggak sing sewu, tak lakoni, sing bos. Paling nggarain nolongso itu opo
bersama Pan Kopior itu was paling nelongso bos di Kalimantan itu bos. Kirim surat dikai kiriman bengis teman saya itu sampai nangis bos ya ceritanya ini gini bos udah 6 bulanan ada di tengah hutan ya udah di tengah hutan itu gak kenal uang, gak kenal apa, gak kenal perempuan ya. Istrinya kirim surat terus dikasih surat itu ada HP itu zaman surat ya? Iya gak ada HP masih zaman itu dikasih surat. Yeah. Terus di suratnya itu ada lipstiknya. Tanda lipstik kan? Iya, tanda bibir. Itu. Bukan tanda nangis, tangan. Was, padahal dia itu bajingan, Bos. Oh, bajingan. Nangis, bajingan lah, Kak. Kayak saya ini tambah berbes mili, Bos. Iya. Bukan bajingan ya. Nah, itu pengalaman paling pahit itu, Bos. Iya, ya, itu kan pengalamannya Pan Ronggeng, iya. Bukan Mas. Tapi Jaga. Saya sebagai teman itu merasakan, Bos, ya. Gimana pahitnya? Saya tanyakan kan pengalamannya Mas Jaga yang bikin misalnya kayak berubah lah dulu gini sekarang begitu itu apa? Terlalu pahit ya bos, nggak perlu diceritakan secara publik bos ya. Oh, maaf iya. Bos. Kakean lah. Kakean nah, bos. Itu pahit kan dulu. Iya. Mungkin anda sekarang sudah mencapai target. Belum ada target. Oh ya, dijalani aja. Yang penting kita makan ya, seger waras cukup itu bos. Itu mahal itu. Pokoknya waras. Sehat bos. Itu mahal. Di mana so, mana mahal itu sehat. Tapi katanya waras enggak nyalon kali ini, Pak. Enggak ada uang. Tonton dindi we. Iya. Kan yang penting waras. Ya. Anda tadi tanya sama Bang Jaka, terus sekarang dilempar sama Bang Erwin. Gimana untuk pengalaman dulu-dulu? Pengalaman pahit maksudnya, coba. Di... Yang paling ternyuh lah dalam hidup Bang Erwin. Mungkin punya pengalaman nih. Aku gampang, Pak. Pahit tak tambah gula. Oh, oh iya. Masuk. Tapi pasti pernah lah setiap orang pernah punya pasti. Pengalaman buruk. Iya. Maksudnya itu di titik pastinya di titik nol. Pahit waktu jadi duda. Saya juga soalnya pernah merasakan jadi duda. Oh, pernah pasti duda. Itu pahit sekali di hati. Nyokit, Bro, dengan hati, Bro. Loro tidak ya? Loro. Kadani. Mane wong wedok aja disia-sia nol tak ada rezekinya. Ambiar. Iki. Betul, betul. Alhamdulillah sekarang sudah sepertinya ke jalan yang agak benar. Iya, iya. Ganti Gus itu Jaka. Dia menggali bertahun-tahun seperti itu. Iya, ya. Karena merasakan makanya punya istri jangan disia-siakan. Aku tahu ketemu Gien. Iki, iya, sing karo bojone sing pertama Gien, dek cukup goreng itu di rumah. Iya. Ah, itu bojomu ya. Makanya Saja itu persis bojone Jarwin. Kaget aku lama Jarwin ini. Oke. Wajah itu tapi. Sing endi istri yang kedua sekarang? Dua ini kok. Tapi putih istrinya macam makanya waktu itu pertama ketemu kaget ya boleh kaget ya kaget terkit itu di hati bro berarti anda sudah pernah dua kali ini ya punya istri ya sudah dua kali bagaimana pengalaman anda punya istri anu satu kali dua kali lesen saiki ini aduan dolan ini VTE tonggol ya apa sih pecok geroe aku ketok ae diupload ning Facebook ae cong-cong ngejak siaran nih ora ngerti ora aman nih ini kan pengalaman-pengalaman iya jadi untuk kita kan enggak harus belajar dari pengalaman sendiri pengalaman orang lain itu bisa kita petik kita gali maksudnya iya iya seperti itu Pak gali nge apa nge pacul orang yang belum-belum pernah merasakan jadi kan melihat cerita anda tadi kan ngeri toh nah, pernah anda ke Kalimantan juga seperti itu ya maksudnya gitu untuk Mas Suliati sendiri pengalamannya apa? Kalau saya ini kan katanya kita-kita itu Mas Suliati gimana? Presiden Soeharto itu sampai Pak Jokowi alhamdulillah gak usah pengalaman sing manis saya wes ya lah ya mulai zaman Pak Presiden Soeharto sama Presiden Jokowi enak-enak saja saya alhamdulillah kayo itu diceritakan loh jadi masih gak ada pahitnya kecil jangan begitu boleh kita bicara yang enak-enak saja kayak Mas Jaka dulu pengalaman dan Mas Erwin dulu pengalaman begini-begini jadi saya gali Mas Erwin tadi tanya sama saya apa anda sering
seperti saya. Oh tidak, tidak. Saya cuma tanya aja. Soalnya biasanya itu orang apa ya istilahnya kecak pak. Kalau belum pernah mengalami itu. Tapi saya miskin belum pernah mengalami kecak. Tidak mampu. Soalnya takut ya. Iya. Kira ya pak. Kira sebelum tanding tapi ya. Saya lihat daripada kejadian ya. Dan tadi saya sudah ngerti juga. Sudah mulai percaya saya. Enggak seru, enggak seru. Ini semacam anu, ales ya guys. Cari aman, cari aman. Ya iki diobong, enggak ngobong. Sukanya cari aman. Ya begitulah kan hidupnya teman-teman ya. Ya siap bang. Ya terima kasih teman-teman, itulah cerita kehidupan dari kami ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe pegawai YouTube.